Halo, ini Zodiac Arithmetic Clock. Ini bisa belajar apa aja? Mari kita lihat, kita unbox ya. Oh, sorry. Oh, bahannya bagus banget loh. Bahannya bagus. Seriously, this is good. Ya, yeah, tebal, mulus. Ini kita untuk belajar apa aja? Mari kita lihat. Nah, ini dia bisa belajar matematika di atas. Nah, dia udah ada tulisan sama dengannya di atas sesuai ini. Sama dengannya udah ada. Nanti kalau kita bisa sesuai, mungkin bisa sesuai dengan ini. Anda baca aja. Ini ada cara-cara yang biasa kita buat. Ini jadi kosong-kosong. Jadi mas bisa ajarin anak-anak. 9, 0, tambah 3, 1. Oke. Bagus. Terus di belakangnya juga ada portnya. Portnya besar. Apa itu? Mari kita lihat port. Portnya bisa ada jam, tahun, bulan, tanggal, waktu, hari apa, berapa suhu, hujan, panas, dingin, musim apa. Gimana cara buatnya? Kita lihat isinya. Oh. Ini untuk yang matematika. Jadi misalnya ada 2 tambah 1 berapa? Mari kita 2 tambah 1 stik. Oh, 3. Anak-anak lebih gampang belajar. Dan ini udah tersimpan dalam sini. Gampang kita keluarin. Dan ingat, susun balik. Banyak cara. Oke? Okay? Bagus banget ini. Ini jamnya. Jamnya ini ada show-nya orang Chinese lah. Jadi... Oh, sorry. Ini yang pertama. Sio tahun pertama itu tikus. Jadi ini ada tulisan Mandarinnya. Lao shu shu. Ya, ini ada tulis menit-menitnya. Ini bisa digerakin. Ada 2. Ya. Jadi ini ada Mandarinnya ini. Ada tulisan menitnya. Jadi menit keberapa ini ada ditulis. Bagus sih. Binatangnya unyu-unyu. Bisa diajarin ke mereka, nanti mereka bisa hafal. Terus di dalamnya bakalan terdapat alfabet. Lihat. Alfabet harus besar kecil, ada tanda baca, even ada minus. Terus ada hari apa? Hari apa? Xingqi Yi, Monday itu. Bentuk-bentuk. Kedua ada 1 2 3 4 5 6 7. Banyak juga ya. Hurufnya, angka-angkanya. Terus ini ada 4 musim. Seasons, dan musim apa, hujan kemarau. Banyak banget, bagus. Ini tempatnya pun bagus banget. Bagus banget kan? Ini bisa untuk muat semua. Jadi barang-barangnya simpan gak berceceran. Rapi jadinya. Oke, kita tunggu adegannya ya. Kita tunggu aderannya. So cute, right? Bye.